sebelum Anda tidur dan bangun tidur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan jadi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, ini bagi Anda yang mungkin saat ini sedang merasa rezekinya kurang baik, ya. Atau Anda merasa stagnan, tidak berkembang, gini-gini saja. Atau Anda merasa suka sedih, murung, ya, mudah takut, mudah kecewa, ya. Atau Anda merasa ketinggalan dalam berbagai bidang dari teman-temannya. Masya Allah, hidup ini semua orang punya kesempatan lebih baik. Asalkan kita mau ambil kesempatan itu, berusaha sekuat mungkin dan berdoa kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan. Nah, bagi Anda yang merasa hal-hal negatif, itu pertanda bahwa aura Anda kurang baik. Suka mengeluh, suka bersedih, ya, jengkel, iri hati, atau Anda mudah kecewa, atau Anda mudah murung, maka ada tanda hati Anda sedang tidak bersih dan aura diri Anda sedang tidak baik. Maka dianjurkan oleh Rasulullah, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Karena orang-orang yang banyak berzikir, auranya akan bagus. Hatinya tenang, tenteram, legowo, ikhlas, tawakal, imannya bertambah. Nah, caranya bagaimana? Nah, bisa dengan wasilah tasbih karomah dari saya yang warna hijau ini. Nah, Anda jika sudah memiliki, memaharkan tasbih karomah dari saya ajarkan wiridnya, asma yang perlu dibaca. Insya Allah, kalau Anda membaca dengan istiqomah, rutin, dengan sungguh-sungguh, akan dibuka cakra-cakra yang ada di dalam tubuh Anda. Aura yang negatif akan dibersihkan menjadi aura yang bersih, yang bagus, termasuk aura rezeki, aura keberuntungan, aura keberlimpahan. Maka bagi Anda yang saat ini mungkin sedang diuji ekonomi yang tidak baik, ayo segera miliki wasilah dan zikirkan dengan tasbih karomah hijau dari saya. Insya Allah akan diberkahi. Caranya mudah, bisa dengan air, ya. Misalkan air minum, ya. Air minum dibuka tutupnya setiap hari sebelum tidur, diwiridkan dengan tasbih karomah hijau dari saya. Dengan istiqomah beberapa putaran, ya, tiupkan ke air itu. Setelah Anda zikirkan ya Rahman, ya Fatah, ya Somad, misalkan dengan istiqomah tiupkan buat minum sebelum Anda tidur dan bangun tidur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan jadi obat untuk segala penyakit, juga membuka cakra aura yang tersumbat, sehingga aura rezeki Anda akan bagus, aura spiritual Anda akan bagus. Insya Allah segala hajat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo miliki tasbih karomah dari saya. Bisa juga dengan wirid-wirid yang lain yang dianjurkan, misalkan bacaan solawat, ya, bacaan maulid, zikir Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ayo kita rutinkan zikir dan terapi diri dengan air sebelum tidur untuk kita wiridkan dengan zikir tasbih karomah. Semoga bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan setiap hari, insya Allah dalam waktu beberapa bulan ke depan, beberapa tahun, hidup Anda akan berubah. Silakan bagi yang berminat, Anda bisa order atau memaharkan sarana ke nomor saya berikut ini, ya. Saya akan masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.